Assalamualaikum Lur, salam budaya. Temu lagi Lur, lanjut kita loncat sekarang ke lipatan jari karena banyak seduluran kita yang kayak aku dulu kalau belajar kurang sabaran. Tapi enggak apa-apa, namanya ingin bisa ya Lur ya. Sekarang kalau tadi putaran ini depan ya, baik sini maupun belakang atau baik depan maupun simpanan sini untuk sedia mau tebas lagi. Sekarang kita, kalau ini udah dapat ya Lur ya, sini depan mau berapa kali terserah ya, seduluran itu. Setelah ini tadi ini kalau udah dapat, sekarang kita langsung ke main lipatan. Nah, biar nggak banyak yang nggak dilipati semua. Nih Lur, satu begitu jatuh langsung. Nah, pindahkan lagi tangan. Tapi kalau sudah dalam permainan, terkadang aku ulangi ya Lur ya, kalau lagi dalam permainan terkadang terlewat juga untuk putaran depan ini. Langsung aku tanpa putaran depan, maksudnya habis main, nah dari sini langsung. Nah, jadi kalau sedikit cepatnya ini putar gini aja Lur. Nah, langsung pindah tangan. Nah, ulangi. Nih, nah, langsung pindah tangan. Nih, kalau jatuhnya dia dari atas ke bawah. Nah, kan ada juga yang dari samping. Ulangi, yang dari samping ini. Nah, ini sekarang kita sama-sama belajar. Dilipat jarinya, putaran bilah dari atas turun ke bawah. Pelannya seperti ini. Pelan lagi, nah pelan lagi, aduh pelan kali pak ya Lur ya, ya nggak apa-apa kita coba, nah ini, nah langsung pindah lagi, posisikan maksudnya tangan atau jari, nah, ini udah bisa atau setelah bisa disambung, ini. Jangan langsung pindah ya. Ini masih tetap di sini jari, langsung putar ini. Nah, putar baru di sini diposisikan dalam pegangan penuh. Nah, baru lipat ini, maksudnya kolongi, simpan. Putar, baru simpan. Jadi urutannya pelan-pelan 1 2 3 4 5 simpan lagi. Kalau mau dilangkai tanpa putaran depan ini dasar, langsung juga bisa 1 2 3 4 simpan. Pelan lagi ya. 1 2 3 4 langsung simpan. Dapat ya Lur ya. Sekarang pelan-pelan lagi. 1 2 3 4 putar simpan lagi ya. 1 2 3 4 simpan. Nah, kalau untuk satu-satunya, satu-satuannya maksudnya dari simpanan sini ya, kita ulangi. 1 2 3 langsung pindah posisi jari sini masuk. 4 putar langsung simpan. Oh, untung bunyi ketok. Kemarin ada yang bertanya batu yang kupakai atau aki yang kupakai ini hadiah dari Bang Jiung. Bang Jiung golok terbang dari Bekasi. Mana sih kameranya ini? Tapi yang lebih istimewanya lagi, ini dipilih atau pilihan Abah atau Babe Tu Bagus Bambang dari Cingkrik, guru besar Cingkrik Kuning. Assalamualaikum Abah, terima kasih Abah, ini pilihan Abah masih selalu aku pakai. Nah, ini hadiah dari Bang Jiung. Udah makin hitam dia warnanya Lur, nggak merah seperti awalnya lagi. Ini Lur, jadi dari hadiah dari Bang Jiung,
pilihan dipilih atau pilihan babe TV Bambang. Jadi sebetulnya pandan merah atau pamer orang bilang, asli Bekasi. Dah ya, jadi mumpung ingat tadi letak gitu. Ulang lagi, satu, satu, dua. Lanjut putar, pindah langsung jari terunjuk, simpan. Putar langsung simpan lagi. Jadi satu, satu, dua. Nah kalau untuk lanjut, kalau masih janggal pakai putaran pertama depan ini langsung aja. Nah, cap berhenti, ulang lagi. Tuh, berhenti. Ulang lagi, tuh, berhenti. Sini yang ademnya ya. Putar, putar, berhenti. Ini udah nyaman, ulangi. Ini udah nyaman. Berarti ditambah. Putar pelan-pelan aja dulu, Lur. Nih. Nah. Nih. Nah. Nih. Nah, jadi nanti kalau ini sudah nyaman seluruhan, sudah dapat celah putaran enaknya, nah langsung berpindah, simpan, putar, langsung simpan lagi ya. Kalau mau pakai ini silakan, kalau mau langsung juga silakan, bisa langsung dari sini. Nah, langsung putar, putar gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan aja ya. Ini kalau ini udah bening, pelan-pelan nih. Nah ini putar kira-kira gini. Nah kalau teknik yang lain aku kurang dapet Lur, cuman prinsip aku dalam berputar golo ini dalam lintasan putarannya aja nih. Karena masing-masing golo punya pasti beda dalam perbedaan beratnya, bobotnya maksudnya. Kalau ringan seperti golok punya aku ini sulit untuk dikontrol kalau dia nggak main yang sini pergelangan. Nah ini kalau dia nggak main pergelangan ini sulit golok ringan. Tapi kalau keseimbangan goloknya berat depan itu lebih menurut aku ya lebih mudah. Kalau ini nggak ada bobotnya, nah diletak gini pun nggak ada bobotnya. Jadi sulit kalau untuk main yang itulah. Ya. Jadi yang penting prinsipnya goloknya berputar aja. Nih, kalau ini dapat baru putar. Nah, ada putaran begini nih posisi jari. Nih, langsung miringkan gini. Nah. Sudah masuk ke jari, simpan. Putar. Satu, dua, tiga, empat. Nih, putar langsung simpan. Satu, dua, tiga, langsung simpan. Empat, putar, simpan. Paham ya Lur ya? Bentar ya, pelan-pelan lagi. Jadi kalau dulu aku latihnya satu-satu dulu. Ini satu-satu dulu. Apa udah dapet ini? Langsung ulang lagi satu, satu langsung ulang lagi satu langsung. Atau kalau seduluran sulit, langsung aja tepuk ini. Nah, lewatin abaikan yang putaran ini dulu. Jadi langsung tek. Nih, kalau mau dipakai ini ya silakan. Tapi kalau enggak, langsung aja. Paham ya Lur ya, sekali lagi pelan-pelan. Satu, dua, tiga, masuk jari, simpan. Empat, putar, langsung simpan. Satu, dua, tiga, empat, putar, simpan. Buat sedikit, satu, dua, tiga, empat, putar, simpan. Itu yang pertama ya Lur ya, nanti lama-lama dapat ini pakai tiga jari kita gini. Nah, ini jangan di sini ya, ini di sini.
ini maksudnya antar jari tengah dan manis. Kalau dapat lintasan bolongnya datar gini lur, ya kalau dapat, kalau enggak kalau masih kayak cara main gue ya nggak apa-apa, yang penting seneng aja kita dulu sama tradisi lur kita. Dan nanti baru kalau udah dapat yang tiga jari baru yang dua. Nah, jadi dia muternya lagi ini, pelannya sini, pelan lagi ini ya di sini. Kalau dijalankan dia lebih cepat. Lebih cepat ya, nyamber deh, lebih kurang itu. Sekali lagi ya, 1 2 3 4 putar sifat, 1 2 3 4 putar sifat, kira-kira begitu. Bisa lur ya, selamat mencoba, semangat.